Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada semalam menyambut Maulid Nabi. Pada malam ni insya-Allah kita cerita sedikit mengenai dengan kemuliaan ataupun kelahiran Nabi ni bermula daripada awal sehingga ke akhir. Esok ada majlis Maulid Nabi 8:30. InsyaAllah 8:30 ceramah ke perarakan? Pukul 9 Ustaz ceramah. 10 Ustaz ceramah. Ustaz mana? Imran Amran Ahmad Syarif. Okay, alhamdulillah. Perkara pertama sekali kita lihat Nabi SAW dipanggil kunyahnya adalah Abul Qasim. Kerana apa dinamakan Abul Qasim? Kerana anak sulung lelaki yang bernama Qasim. Sebab itu dinamakan sebagai Abul Qasim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Dilahirkan Nabi SAW dalam keadaan beliau seorang anak yatim. Yang dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Maksud anak yatim adalah kematian ayahnya. Kematian ibu tak dipanggil anak yatim. Nabi SAW pernah menyatakan ana da'watu Ibrahim wa bushra Isa. Aku adalah dakwah Nabi Ibrahim. Maknanya aku meneruskan delegasi dakwah Nabi Ibrahim dan juga berita gembira untuk berita gembira daripada Nabi Isa. Nabi Isa menyatakan akan lahir seorang nabi di akhir zaman, iaitu Nabi SAW. Dan juga ibuku melihat ketika mengandungkan aku, melihat satu cahaya yang keluar daripada ibuku ini yang memberi cahaya menyinari pusur Busra, iaitu istana Busra di bumi Syam. Yang menyusukan Nabi adalah Halimatus Sa'diyah, Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Kemudian Nabi SAW sampai di umur 4 tahun. Pada ketika itu dua malaikat datang kepada Nabi, membelah dada Nabi dan membasuh hati Nabi, kemudian mencantumkannya kembali. Nabi SAW pada umur 6 tahun, pada ketika itu kematian ibunya, ketika mana balik daripada menziarahi makcik-pakcik sebelah ayahnya. Dalam perjalanan balik itu ibunya sakit di Abwa, satu nama tempat di antara Mekah dan juga Madinah. Pada ketika itu ibunya sakit dan meninggal dunia. Pada ketika itu umur Nabi adalah 6 tahun. Maka dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Apabila sampai umur Nabi 8 tahun, pada ketika itu Abdul Muttalib telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti hak penjagaan ini diberikan kepada pakcik Nabi, iaitu Abu Talib. Kemudian bila umur Nabi sampai saja 12 tahun, pada ketika itu Nabi sudah keluar bersama Abu Talib ke Syam untuk berniaga. Apabila sampai di Busra, pada ketika itu Nabi Bahira telah melihat Nabi SAW. Bahira ini seorang rahib pendeta Yahudi. Maka telah dilihat dan dia telah memastikan ada beberapa sifat kenabian ini pada Nabi. Maka dia perintahkan kepada pakcik Nabi, iaitu Abu Talib, supaya pulang, bawa pulang kembali ke Mekah dan juga jangan bawa dia pergi ke Syam. Jadi Abu Talib pun bawa pulang ke Makkatul Mukarramah. Dan Bahira ni bertanya kepada Abu Talib mengenai dengan kanak-kanak ini, siapakah ayahnya. Maka pada ketika itu Abu Talib kata, dialah ayah. Maka rahib dia kata, tidak,
aku melihat tanda-tanda pada kanak-kanak ini, kalaulah benar tanda-tanda ini pada diri dia, dia tidak ada ayah. Semua telah diceritakan satu persatu dalam kitab orang-orang Yahudi. Kemudian walamma balagha sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai umur 15 tahun, maka Nabi telah bersama di dalam peperangan Fijar di antara orang Quraisy dan juga orang dan juga kabilah Hawazin. Apabila kemudian pada tahun yang sama juga umur Nabi 15 tahun ini, ada yang mengatakan 20 tahun. Kemudian Nabi SAW telah mengambil sumpah setia, dipanggil Hilful Fudul. Hilful Fudul satu term, iaitu sumpah fudul, iaitu untuk membantu orang-orang yang dizalimi dan juga mencantas kezaliman. Apabila Nabi SAW sampai saja umur 25 tahun, pada ketika itu Nabi berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Apabila Nabi sampai umur 35 tahun, pada ketika itu orang-orang Quraisy mereka telah berlaku pertelingkahan di manakah nak diletakkan Hajarul Aswad. Ada kabilah ni kata letak tempat dia, kabilah ni kata letak tempat dia, sebab kabilah Quraisy ni banyak, masing-masing nak Hajarul Aswad diletak pada tempat mereka. Maka Nabi SAW keluar, Nabi yang memberikan keputusan di manakah letaknya Hajarul Aswad. Apabila sampai umur Nabi 38 tahun, pada ketika itu tanda-tanda kenabian ini telah jelas pada diri Nabi, dan juga pendeta-pendeta Yahudi telah bercakap mengenai tanda-tanda kenabian ini pada umur Nabi 38 tahun. Pada umur Nabi 39 tahun, pada ketika itu Nabi suka untuk berkhulwah, duduk seorang-seorang di gua. Nabi bermunajat, berkhulwah di gua, di gua Hira pada bulan Ramadan. Nabi bermunajat dan melakukan ibadat di sana. Sebelum kebangkitan Nabi, sebelum sampai umur Nabi 40 tahun, lebih kurang 6 bulan sebelum tu, sebelum 40 tahun, sebelum Nabi diberi wahyu dalam mimpi, pada ketika itu Nabi melihat satu belahan cahaya pada waktu pagi. Itu menunjukkan tanda-tanda kenabian. Kemudian kita lihat mengenai dengan pada ketika umur Nabi 50 tahun. 50 tahun telah wafatnya Khadijah selepas kematian Abu Talib. 3 hari Abu Talib meninggal, kemudian 3 hari selepas itu disusuli dengan kematian Khadijah radhiyallahu taala anha. Walaupun di sana ada pendapat kata lepas 5 hari, ada yang kata lepas sebulan 5 hari, tapi pendapat yang masyhur menyatakan lepas 3 hari. Nabi SAW dinamakan pada tahun tersebut, pada umur Nabi 50 tahun ini, selepas 10 tahun kenabian Nabi, 10 tahun kerasulan, itu dipanggil sebagai tahun Amul Huzun, tahun kesedihan. Khawlah binti Hakim telah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ka'anni araka qad dakhalatka khullah lifaqdi Khadijah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat kamu ni telah masuk ke dalam hati kamu khullah lifaqdi Khadijah. Kamu seolah-olah nampak jelas kehilangan seorang isteri tersayang. Maka Nabi menyatakan, ajal ia kanat ummul ayal, kerana Khadijah adalah ibu kepada keluarga,
wa rabbuhul bait, dan juga dia adalah suri rumah. Wa qad kana la yasma' sallallahu alaihi wasallam syai'an yakrahu min qaumi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar sesuatu pun yang Nabi tak sukainya daripada kaumnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar daripada perkara tersebut dengan asbab Khadijah radhiyallahu taala anha. Apabila Nabi pulang ke pada Khadijah, dan Nabi menceritakan perkara tersebut kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, menunjukkan perkara yang Nabi tak suka, yang Nabi terima daripada kaumnya, apa yang kaumnya buat kepada Nabi, maka Nabi akan pulang cerita perkara tersebut kepada Khadijah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar, memberi satu solution daripada perkara tersebut. Kemudian pada tahun yang ke-10 daripada kenabian ini juga, selepas kewafatan Khadijah radhiyallahu taala anha, yang dikatakan berlaku kematian ini pada bulan Ramadan. Selepas daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Saudah binti Zama'ah. Saudah binti Zama'ah adalah perempuan ataupun isteri yang pertama Nabi kahwin selepas kematian Khadijah radhiyallahu taala anha. Siapa Saudah binti Zama'ah? Saudah binti Zama'ah ini sebelum berkahwin dengan Nabi, dia berkahwin dengan Sakran. Sakran. Siapa ini Sakran? Adalah anak kepada pakcik sebelah ayah dia, iaitu sepupu dia sendiri. Wa hajara biha ila ardil Habasyah al-hijrah as-saniyah. Dia, iaitu Sakran ini, suami kepada Saudah binti Zama'ah, telah berhijrah bersama dengan Saudah binti Zama'ah ke bumi Habasyah, hijrah kali yang kedua. Sebab hijrah ke Habasyah ni ada rombongan pertama, rombongan kedua. Yang Saudah binti Zama'ah bersama dengan suami dia hijrah ke Habasyah, yang dikepalai oleh Raja Najasyi, hijrah yang kedua. Kemudian suami Saudah binti Zama'ah ini pulang ke Mekah pada ketika itu, sampai saja ke Mekah dia telah meninggal dunia. Selesai saja iddah Saudah binti Zama'ah, Nabi SAW berkahwin dengan dia, dan mas kahwin adalah 400 dirham. Wadakhala 'alaiha bi Makkah, Nabi bersamanya di Mekah. Wa 'aqada 'aqdahu 'ala Aisyah wadakhala biha fil Madinah, dan Nabi SAW juga telah akad nikah bersama dengan Aisyah, dan Nabi bersama dengan Aisyah di Madinah pada tahun Nabi berkahwin dengan Aisyah, tapi Nabi tak bersama dengan dia pada ketika dia masih muda. Selepas daripada itu berhijrah ke Madinah, Nabi bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, iaitu isteri pertama adalah Saudah binti Zama'ah, yang kedua adalah Aisyah. Saudah ni antara yang telah berusia, tua. Aisyah adalah antara yang paling muda. Muddatu iqamatiha ma'ahu sallallahu alaihi wasallam 25 sanah. Adalah Khadijah radhiyallahu Khadijah radhiyallahu taala anha, tempoh hayatnya bersama dengan Nabi adalah 25 tahun. Itu mengikut pendapat yang sahih. Maknanya, Nabi SAW berkahwin dengan dia umur 25 tahun. Nabi umur 25 tahun, dia umur 50. Bila mana Khadijah sempat bersama Nabi 25 tahun, bermaksud 25 tahun maksudnya Nabi umur 50 tahun dan dia umur 75 tahun dia meninggal dunia. Kemudian kita lihat ada beberapa perkara kita nak sebutkan. Di antaranya, selepas daripada tadi kita dah cerita satu persatu daripada kelahiran Nabi sampailah umur Nabi
50 tahun. Sekarang ini kita lihat pada tahun yang pertama hijrah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi berhijrah ke Madinah pada ketika itu umur Nabi berapa tahun? Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi umurnya 40 tahun. 40 tahun turun wahyu kepada Nabi. 43 tahun kena dakwah secara terang-terangan. Kemudian berhijrah ke Habsyah ini umur Nabi 45 tahun. Nabi berhijrah ke Habsyah, bukan Nabi berhijrah. Nabi suruh sahabat-sahabat kerana Nabi tak tahan melihat mereka ditindas. Hijrah ke Habsyah, umur Nabi pada ketika itu, Nabi suruh sahabat berhijrah ke Habsyah, umur Nabi pada ketika itu 45 tahun. Kemudian pada umur Nabi 46 tahun, rombongan kedua dihantar ke Habsyah. Rombongan kedua daripada Mekah ke Habsyah. 47 tahun, pada ketika itu berlaku boikot di antara orang-orang Quraisy dengan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Tak dibenarkan berkahwin dengan Bani Hashim, Bani Muttalib. Tak dibenarkan berjual beli dengan mereka. Boikot habis-habisan. Kemudian umur Nabi 50 tahun, Nabi telah wafat Khadijah dan juga pakcik Nabi jadi Abu Talib dan juga Khadijah. Kemudian 51 tahun, hadiah istimewa Nabi diberikan kepada Nabi, iaitu peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Dan juga Nabi bertemu beberapa kabilah. Umur 52 tahun, pada ketika itu berlakulah Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah Al-Ula. Kita panggil Bai'ah Aqabah yang pertama. Pada ketika itu 12 orang lelaki je yang bersama Nabi masuk memeluk agama Islam. Umur Nabi 53 tahun, pada ketika itu Nabi telah mendirikan masjid. Dan juga Nabi telah berhijrah ke Madinah. Dan juga Nabi telah bersama dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada yang menyatakan 53 tahun itu Nabi berkahwin dengan Aisyah, selepas mana Nabi berkahwin dengan Saudah di Mekah. Berhijrah ke Madinah, Nabi berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. 53 tahun. Jadi umur Nabi 53 tahun ini, Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi menunggang unta. Dan perjalanan Nabi lebih kurang 8 atau 12 hari lebih kurang itu. Perjalanan cukup panjang lah sebenarnya. Tahun yang pertama hijrah, ada beberapa peristiwa yang berlaku untuk pengetahuan tuan-tuan juga perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun yang pertama ini berlaku dipanggil sebagai Ghazwatul Abwa. Dan tahun yang pertama hijrah Nabi sampai ke Madinah adalah Nabi melaksanakan solat Jumaat. Nabi telah bina masjid Nabi, Masjid Nabawi. Wa ba'da masakinihi, Nabi telah membina beberapa tempat tinggal di yang berhampiran dengan Masjid Nabi. Kemudian wa masjid Quba, dan juga pada tahun yang pertama hijrah juga Nabi mendirikan Masjid Quba. Dan pada ketika itu, pada tahun yang pertama ini juga, Abdullah bin Zaid telah diperlihatkan bagaimana azan. Persyariatan azan berlaku pada tahun itu. Dan Abdullah bin Zaid melihat, dia mimpi macam mana nak panggil orang azan. Ada yang kata tiup trompet, ada yang cadangan dengan cara bunyikan loceng. Last sekali Abdullah bin Zaid menceritakan bagaimana dia lihat dalam mimpi yang ada seorang ajarkan dia kalimah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai La Ilaha Illallah. Ini semua berlaku pada tahun yang pertama hijrah. Dan Abdullah bin Salam antara orang Yahudi dan pengikut yang paling, pengikut yang kita panggil orang yang berpengaruh dalam di kalangan ulama Yahudi, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini bila mana dia tanya kepada sahabat-sahabat, kepada orang Yahudi mengenai dengan Nabi, sebelum itu bila ditanyakan kepada orang Yahudi bagaimana Abdullah bin Salam, mereka kata sebenar-benar manusia. Abdullah bin Salam ni dia cakap apa pun dipercayai. Bila mana dia kata dia membenarkan Nabi, maka orang Yahudi terus terbalik. Dia menyatakan itulah seburuk-buruk manusia, iaitu Abdullah bin Salam. Pada tahun yang kedua telah berlaku dipanggil sebagai sebenarnya peperangan pertama pada tahun pertama hijrah, peperangan Abwa. Peperangan Abwa ni hanya nama je peperangan, tapi tak berlaku peperangan. Peperangan yang kedua, pada tahun yang kedua dipanggil peperangan Buwaq.
peperangan Buat ini juga hanya nama saja peperangan, tapi tak berlaku peperangan. Satu lagi peperangan pada tahun yang kedua Hijrah dipanggil sebagai peperangan Badar. Peperangan Badar ini adalah pada ketika itu umur Nabi 54 tahun. 54 tahun adalah peperangan pertama Nabi. Walaupun sebelum ini Nabi ada berperang pada umur Nabi, ada yang kata 15 tahun, ada kata 20 tahun, tapi peperangan Nabi pada ketika itu dipanggil peperangan Fijar. Hanya Nabi kutip anak panah je beri kepada pakcik dia. Peperangan Badar adalah peperangan yang betul-betul Nabi bertempur. Dipanggil sebagai Ghazwah Zil Ashirah, satu nama lain bagi peperangan Badar. Ataupun dinamakan sebagai Ghazwatu Badril Uzma, peperangan Badar Kubra, Badar yang besar. Dan pada tahun tersebut juga berlaku peperangan Banu Qainuqa. Banu Qainuqa ni dipanggil peperangan bersama dengan orang-orang Yahudi Banu Qainuqa. Orang Yahudi, bangsa Yahudi ada tiga, Banu Qainuqa, Banu Quraizah dan juga Banu Nadir. Peperangan tahun yang kedua Hijrah ini yang tuan-tuan, yang masyhur peperangan Badar. Selepas peperangan Badar ada satu peperangan dipanggil peperangan Banu Qainuqa. Peperangan bersama orang Yahudi. Kemudian ada juga dipanggil peperangan Ghazwatus Sawiq, tahun yang kedua Hijrah. Dipanggil peperangan Qarqarah Al-Kidir, juga pada tahun yang kedua Hijrah. Dan tak dilupakan juga pada tahun yang kedua Hijrah ini adalah dialihkan daripada kiblat, daripada Baitul Maqdis berpindah ke Kaabah kiblat. Itu juga berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Difardukan Ramadan, tahun yang kedua Hijrah. Difardukan zakat, zakat fitrah, juga pada tahun kedua Hijrah. Zakat harta yang pertama adalah pada bulan Syaban, disyariatkan pada tahun yang kedua Hijrah. Wasaniyah fi Ramadan qabla al-Aid bi yawmain. Dan juga pada tahun yang kedua Hijrah ini dua hari sebelum Ramadan. Dua hari. Wasaniyah fi Ramadan qabla al-Aid bi yawmain. Difardukan juga puasa pada bulan Ramadan. Dan juga pada tahun yang kedua Hijrah ini juga adalah apa dia? Telah kematian Osman bin Maz'un, sahabat Nabi. Dan pada ketika ini tahun yang kedua Hijrah, Sayyidina Ali telah bersama dengan anak Nabi iaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan pada tahun yang kedua Hijrah juga Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih dua kibas. Sembelih korban. Dan pada tahun yang kedua Hijrah ada sedikit berlaku kesedihan, iaitu kematian anak perempuan Nabi yang bernama Ruqayyah. Dan telah lahirlah Nu'man bin Bashir dan juga Abdullah bin Zubair, dilahirkan pada tahun yang kedua Hijrah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan terahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut tentang tahun yang kedua Hijrah ini adalah berlakunya peperangan Badar. Apa itu peperangan Badar? Sebab apa berlaku dia? Kerana Nabi SAW mendengar satu rombongan, rombongan perniagaan orang-orang Quraisy datang daripada Syam yang dikepalai oleh Abu Sufyan bin Harb. Pada ketika itu Nabi menyeru, memanggil orang-orang Islam berkumpul, kita sekat rombongan yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Sekat, tahan mereka, kita rampas harta-harta perniagaan mereka kerana orang-orang Islam mereka meninggalkan harta mereka di Mekah dan harta mereka telah dirampas oleh orang-orang Quraisy. Mereka nak ambil balik harta-harta perniagaan yang telah diniagakan oleh Abu Sufyan bersama dengan sahabat-sahabat dia. Ketika Nabi mengajak orang-orang Islam untuk menyekat rombongan Abu Sufyan ini, sebahagian di kalangan mereka ada yang bersegera, sebahagian di kalangan sahabat Nabi ada yang lambat-lambat. Sebab kerana mereka ini tidak menggambarkan peperangan. Bila nak berperang pasti bersegera, tapi mereka tak tergambar dalam fikiran mereka nak pergi perang. Sebab itu ada yang sebahagian steady je, ada sebahagian yang bersegera. Abu Sufyan
telah merasa lain, merasa satu macam. Ha. Pada ketika itu dia dalam perjalanan ke Mekah. Fabalaghahu azmul muslimin ala khurujihim liakhdhil 'ir. Telah sampai berita kepada Abu Sufyan mengenai dengan keazaman orang-orang Islam untuk keluar untuk mengambil harta perniagaan Abu Sufyan dan juga saudara dan juga rombongan dia. Lantas Abu Sufyan telah menghantar satu utusan yang dipanggil sebagai Dhamdham bin Amr al-Ghifari. Hantar satu utusan ni segera pergi ke Mekah bagi tahu kepada orang Quraisy, mengenai dengan perkhabaran ini yang mana orang Islam, Nabi dan juga orang Islam mahu menyekat perjalanan kita. Wa yastanfirhum lil khuruj muhafazah ala amwalihim. Hendaklah tentera-tentera Quraisy yang berada di Mekah segera keluar yang menyaut seruan ini untuk menjaga harta mereka yang kami niagakan yang untuk bawa pulang ke Mekah. Maka pada ketika itu telah sampai berita ini kepada orang Quraisy yang telah disampaikan oleh Dhamdham bin Amr al-Ghifari. Maka mereka bersiap siaga, mereka keluar. Seluruh orang Quraisy pada ketika itu mereka keluar untuk berperang. Sehingga dikatakan tak tinggal seorang pun orang Quraisy. Pembesar-pembesar Quraisy tak tinggal seorang pun, semua keluar nak menunjukkan peperangan yang getir. Wa kanu qariban min alfi muqatil. Mereka bilangannya hampir 1000 orang. Kemudian Nabi SAW, di peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan bersama dengan sahabat-sahabat lebih kurang 313 orang lebih kurang. Pada ketika itu unta orang-orang Islam, unta mereka ada 70 saja. 70 ekor unta saja orang Islam ada. Bilangan 314 orang. Bergilir-gilir naik unta 2 orang atau 3 orang bergilir-gilir. Seorang berjalan, seorang naik unta, 2 lagi berjalan. Kemudian tukar pula. Begitulah keadaannya. Sedangkan mereka orang-orang Islam ni tak tahu yang orang-orang Quraisy ni, mereka dah keluar dah. Mereka dah keluar. Kesimpulannya, mereka nak menyekat tentera Abu Sufyan dan juga rombongan dia. Last kali perintah Allah supaya bertempur dengan orang-orang kafir Quraisy daripada Mekah yang telah bersiap siaga lebih kurang 1000 orang siap bersenjata. Itu dipanggil sebagai peperangan Badar yang tak diduga, hanya bilangan yang sedikit, kemudian hanya bersenjatakan pelepah-pelepah tamar dan tak diduga dan tak disangka berperang bersama dengan tentera Quraisy. Last sekali kemenangan berpihak kepada orang Islam kerana Allah Ta'ala nak mengajar. Nak mengajar apa? Kemenangan bukan terletak pada angka jumlah ataupun persediaan yang rapi, tetapi hanya taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita lihat dalam tahun yang kedua hijrah ini juga ada berlaku dipanggil pengkhianatan orang Yahudi kepada orang Islam, dipanggil sebagai peperangan Banu Qainuqa. Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya menyatakan Banu Qainuqa ini Nabi SAW mengumpulkan mereka di satu pasar, pasar Qainuqa. Kemudian Nabi kata, ya ma'asyarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi. Nabi beri amaran, ihzaru minallah azza wa jalla mislama nazala bi Quraishin minan niqamah. Hati-hati wahai orang Yahudi, hati-hati daripada Allah Ta'ala, takut-takut terkena kepada kamu balak seperti mana telah menimpa kepada orang Quraish sebelum daripada ini. Wa aslimu, kamu semua peluklah agama Islam. Sesungguhnya kamu mengetahui aku adalah seorang Nabi yang telah diutuskan. Dan kamu pun tahu dalam kitab kamu telah tercatat tentang kepribadian aku. Apa jawapan Yahudi Banu Qainuqa? Mereka kata, ya Muhammad, innaka tara ana ka qaumik. Jangan kamu sangka wahai Muhammad aku ni seperti kaum kamu.
la yaghurrannaka annaka laqita qauman la ilma lahum bil harb fa asabata fursatan inna wallahi la in harabtana la ta'lamanna anna nahnu an-nas. Wahai Muhammad, jangan kamu sangka kami ni seperti mana annaka qaumuk, jangan kamu sangka kami ni seperti kaum kamu, eh, ikut tuli macam tu je. Tidak, mereka pandang rendah kepada Nabi. Mereka kata apa? Tidak akan menipu kamu, tak dapat menipu kami wahai Muhammad, eh, kamu telah bertemu satu kaum yang tidak ada pengetahuan bagi mereka tentang peperangan. Dia pandang rendah kepada orang Quraisy. Siapa? Banu Qainuqa. Dia kata orang-orang Quraisy ni mereka tak tahu ilmu peperangan. Kamu nak tipu mereka pun semudah aja. Tapi kamu boleh mengambil peluang macam tu je dengan mereka. Tapi tidak, tetapi tidak pada kami. Mereka berkata, wallahi demi Allah, sekiranya kamu berperang dengan kami, maka pada ketika itu la ta'lamanna, kamu pasti kamu akan tahu bahawa kami ni bukan sebarang manusia. Mereka cakap bersalah Banu Qainuqa. Itu dalam kitab Ibn Ishaq. Dalam Ibn Hisham, dalam sirah Ibn Hisham, daripada Abdullah bin Ja'far bin Miswar bin Makhramah, daripada Abi Awanah, bahawasanya seorang wanita Arab, dia datang di satu pasar, bawa barang-barang untuk berniaga di pasar. Dan dia juallah barang-barangan di pasar Banu Qainuqa, pasar orang Yahudi. Dia pun duduklah jual, jual emas, duduk. Kemudian mereka nak buat khianat dengan wanita ini supaya disingkap muka dia, terbuka aurat dia. Pada ketika itu orang Yahudi suruh dia buka muka dia. Dia tak nak buka muka, dia pakai purdah, tak nak buka muka dia. Dia enggan. Maka datang seorang peniaga, dia pijak baju belakang wanita Arab ini sehingga nampak aurat bahagian belakang. Bila nampak saja aurat wanita ini, maka menjadi satu bahan ketawa daripada orang-orang, daripada manusia sekeliling. Maka wanita Arab ini menjerit. Seorang lelaki di kalangan orang-orang Islam pada ketika itu lompat dan membunuh lelaki Yahudi Banu Qainuqa kerana telah menjatuhkan maruah wanita Islam. Wa kana yahudiyan wa shaddat al-yahud 'ala al-muslim. Maka pada ketika itu orang Yahudi menyerang orang Islam ini. Mereka bunuh dia. Maka orang-orang Islam lain menjerit supaya minta bantuan kepada orang Islam yang lain serang bangsa Yahudi ini. Asalnya seorang lawan seorang. Asalnya Yahudi pijak baju wanita ni, bila wanita ni bangun terlondih pakaian dia, nampak aurat dia, malu. Maka ketawalah orang sekeliling. Pada ketika itu orang Islam ni lompat menyerang orang Yahudi tersebut dan membunuh dia. Maka orang Yahudi yang lain, mereka serang orang Islam ni, mereka bunuh orang Islam ni. Maka orang Islam yang lain panggil orang-orang Islam, mari kita berkumpul lawan orang Yahudi ini. Maka pada ketika itu kemarahan orang-orang Islam telah membara. Fawaqa'a syarru bainahum wa baina bani Qainuqa. Maka berlakulah peperangan di antara orang Islam dan juga Yahudi Banu Qainuqa. Mereka ini adalah Yahudi pertama Banu Qainuqa yang telah mencabul perjanjian antara mereka dan juga antara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak tepati janji, mereka hanya sekadar mulut je berjanji. Kemudian kita lihat pada tahun yang ketiga Hijrah berlakunya dipanggil sebagai peperangan Anmar dan juga peperangan Uhud, peperangan Ghazwatu Hamra'il Asad. Hamra'il Asad ni peperangan yang akhir-akhir, di hujung-hujung peperangan Uhud. Hamra'il Asad nama tempat, tapi dia juga termasuk dalam peperangan Uhud tu. Perjalanan Hamra'il Asad ini lebih kurang 3 km daripada Madinah. Dan pada tahun yang ketiga Hijrah ini juga, untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Osman Ibn Affan telah berkahwin dengan
anak perempuan Nabi iaitu Ummu Kulsum. Nah, orang Melayu kata Ummu Kulsum. Dalam bahasa Arab dia panggil Ummu Kulsum, Kulsum. Nah, dia berkahwin dengan Ummu Kulsum. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam, Nabi pada tahun yang ketiga hijrah ni, ketika Nabi berhijrah ke Madinah pada tahun yang ketiga hijrah, Nabi berkahwin pula dengan isteri yang ketiga, iaitu Hafsah radhiyallahu taala anha, Hafsah binti Umar. Nah, dan Nabi pada tahun yang ketiga juga Nabi berkahwin untuk kali yang keempatnya bersama dengan Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Dan pada tahun yang ketiga hijrah ini juga telah dikurniakan kepada Nabi SAW dikurniakan cucu yang bernama Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dan pada tahun yang ketiga hijrah diharamkan arak. Pengharaman arak dalam kitab Insanul Uyun menyatakan pengharaman berlaku pada tahun yang ke-6 hijrah ataupun pada ke-4 hijrah di sisi sebahagian ulama. Ada yang kata pada tahun yang ketiga hijrah. Sebab Saidina Ali berkahwin dengan Fatimah ini bersama dengan Fatimah pada tahun yang kedua hijrah. Pada tahun yang ketiga lahirlah anak mereka, anak sulung mereka yang bernama Hasan. Hasan bin Ali. Anak kedua nama Husain. Maka sebab berlaku peperangan Uhud ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebabnya adalah kesan daripada baki daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mana mereka tidak dibunuh dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar banyak juga pembesar-pembesar Quraisy telah dibunuh, pemimpin-pemimpin utama mereka dibunuh. Tetapi dalam peperangan Uhud ini, yang mana baki pemimpin-pemimpin Quraisy yang masih hidup, mereka telah menyimpan perasaan dendam. Mereka berkumpul untuk melawan orang-orang Islam, membalas dendam kepada orang-orang Islam. Wa an yasta'inu bi'iri Abi Sufyan, dan mereka minta tolong dengan rombongan Abu Sufyan. Wa ma fiha, dan juga apa yang ada pada harta rombongan Abu Sufyan ini, harta-harta yang mereka dagangkan untuk membuat persediaan yang kukuh, yang kuat untuk menentang Nabi SAW. Memerlukan perbelanjaan yang banyak, mereka minta kepada Abu Sufyan dan juga rombongan-rombongan Abu Sufyan ini. Dan tak cukup sekadar itu, mereka bergabung juga mimman yusammauna bil ahabish, mereka bergabung dengan kabilah-kabilah lain dipanggil sebagai ahbash, ahabish. Ahabish ini makna kabilah antara Mekah dan juga Taif. Mereka kumpulkan beberapa kabilah, ajak join sekali dengan orang-orang Quraisy ini untuk berperang dengan orang-orang Islam. Mereka minta tolong dengan beberapa jumlah, satu rombongan yang besar di kalangan wanita-wanita juga, supaya mereka join sekali. Mereka larang lelaki-lelaki mereka daripada lari daripada peperangan. Mereka suruh buat satu bulatan, satu bulatan, supaya bila mana orang-orang kafir Quraisy ini tertewas, andai kata mereka tertewas, mereka tak boleh lari ke belakang kerana wanita-wanita mereka halang dan juga memberi semangat kepada mereka. Mereka semua ini keluar daripada Mekah dan bilangan mereka sampai ke 3,000 orang sebelah pihak orang-orang kafir Quraisy. Maka bila mana Nabi SAW dengar berita ini, Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabat, kemudian Nabi pun memberi pilihan kepada mereka sama ada nak keluar bertemu dengan mereka, berperang dengan mereka di luar daripada Madinah, ataupun kekal dalam Madinah. Nabi minta pandangan mereka. Itu antara serba sedikitlah peperangan Uhud. Kemudian selepas daripada itu,
kita akan bertemu dengan beberapa peperangan lagi sebenarnya. Peperangan Yaumur Raji' wa Bi'ru Ma'unah. Okey. Peperangan Yaumur Raji' dan juga Bi'ru Ma'unah juga berlaku dalam tahun yang ketiga Hijrah. Yaumur Raji' Bi'ru Ma'unah ini satu Nabi tertipu lah. Nabi tertipu sehingga 70 orang Nabi hantar, 70 orang di kalangan sahabat Nabi, antara yang terbaik di kalangan orang-orang Islam, untuk mengajar Quran, mengajar agama kepada mereka atas permintaan daripada wakil orang-orang wakil satu kabilah ini. Last kali mereka tipu Nabi dan mereka buat khianat kepada sahabat-sahabat Nabi 70 orang ini. Nabi cukup sedih. Nanti kita akan baca kisahnya. Ini berlaku pada tahun yang ketujuh Hijrah, dipanggil sebagai Bi'ru Ma'unah. Sebelum itu dipanggil sebagai Bi'ru Raji'. Ini juga orang Islam tertipu, ditipu. Ingat ke mereka betul-betul nak belajar agama? Rupanya mereka nak bunuh orang-orang Islam. Minta kepada Nabi, kata nak orang yang pandai agama nak ajar kami. Last kali mereka tipu, mereka telah membunuh sahabat-sahabat Nabi ini. Pada tahun yang keempat Hijrah berlaku dipanggil peperangan Bani Nadir dan juga peperangan Khandaq. Bani Nadir peperangan orang Yahudi. Orang Yahudi rancang untuk membunuh Nabi. Nabi beri tempoh 10 hari je. Selepas mana diberi wahyu kepada Nabi tentang rancangan mereka nak campak satu penggiling kisar, pengisar gandum, nak campak dari atas kena kepala Nabi. Nabi pulang segera. Nabi kata Bani Nadir, kosongkan bandar Madinah ini 10 hari. Siapa yang ada lebih 10 hari kami pancung kepala mereka. Peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab. Kemudian peperangan Zatul Riqa', disyariatkan solat solatul khauf, solat dalam peperangan, dalam ketakutan. Turun ayat tayammum. Dan pada tahun yang keempat Hijrah ini Nabi berkahwin dengan wanita yang kelima. Nabi telah diwafatkan Zainab. Zainab apa tadi? Zainab Al-Hilaliyah. Zainab apa? Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah. Mana dia sempat dengan Nabi, dia kahwin dengan Nabi tahun yang ketiga Hijrah. Kemudian dia wafat tahun yang keempat Hijrah. Dan Nabi berkahwin pula dengan wanita yang kelima, iaitu dipanggil Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi berkahwin dengan Zainab juga. Pada tahun yang keempat Hijrah, Nabi kehilangan seorang wanita namanya Zainab binti Khuzaimah, dan Nabi berkahwin dengan wanita yang lain yang bernama Zainab binti Jahash. Dalam tahun yang keempat Hijrah ini, dan Nabi berkahwin juga dengan Ummu Salamah. Dan pada tahun yang keempat ini lahir cucu kedua Nabi, iaitu Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Cukup sekadar itu dulu, insyaallah kita akan sambung mengenai dengan perjalanan Nabi ini, perjalanan sirah Nabi, bagaimana kita akan sebutkan peperangan Raji' dan juga peperangan apa tadi, Raji' dan juga Bi'ru Ma'unah. Dan kita akan masuk apa gitu peperangan Bani Nadir dan juga peperangan Khandaq insya-Allah taala. Cukup sekadar ini dulu, mudah-mudahan Allah taala beri kefahaman kepada saya dengan tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hal ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.